Kem badminton negara diharap dapat mengekalkan momentum kemenangan demi merealisasikan impian negara membawa pulang pingat emas sulung sukan Olimpik. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Abdul Rashid Yaakob meletakkan harapan agar para pemain dapat meneruskan kemarahan ke peringkat lebih jauh dalam melakarkan kejayaan buat kontinjen negara. Tapi walau macam mana pun, sukan-sukan yang kita jangka dapat menunjukkan prestasi yang baik memang setakat ini menunjukkan prestasi yang baik. Ya, dan kita harap dapat diteruskan, masih di pusingan awal, dan kita harap bila di pusingan kalah mati nanti itu sangat penting. Sementara itu, Ketua Kontinjen Negara CDM Datuk Hamidin Mohamad Amin berharap semangat juang tinggi daripada kem badminton dapat mencetuskan semangat kepada atlet lain yang bakal beraksi. Saya rasa good apa dia feeling factor untuk mereka tu ni. Tapi di dalam kem badminton tu termasuk Lizzie Jia, tadi saya jumpa dia pun betul semangat untuk carry. Dia kata bila dia masuk tu, bila tim pair semua dah menang, dia masuk tu dalam keadaan confident. Esok, pemain perseorangan lelaki Lizzie Jia dijadualkan bertemu pemain berpengalaman dari Spanyol Pablo Abian, manakala perseorangan wanita Go Jin Wei akan berdepan Kim Ga Eun dari Korea Selatan. Kemenangan pada aksi terakhir peringkat kumpulan masing-masing itu akan mengesahkan slot mereka di peringkat suku akhir.